Selamat pagi. Halo guys, Swap Trader dimanapun Anda berada. Om Yusa, Om Swing Trader, apa kabar? Mohon dengan seizin nama Tuhan, dengan analisa saya dan bantuan dari stok pick Om Yusa bisa membantu teman-teman Anda semua ya. Sorry agak telat nih karena saya baru ini baru sampai rumah nih. Maaf ya Om Yusa ya, saya baru ini mungkin agak telat. Om Yusa udah periksa udah 9:30 malam tadi. Sorry Om. Ini dia komposisi hari ini, dia sempat ke bawah ya, atau open gap ya kali di awal nih. Dia sempat naik lagi, tapi mantul di garis semanya ini. Sorry, dia mantul ke bawah ya, kebalik nih udah mulai jebol ya, hati-hati nih 2 hari ini. Takutnya nggak kuat, dia mau masuk dulu atau sideways malah ya, ini ke samping. Ya, anyway, ini komposisi kita untuk dailynya hari ini. Kalau secara mingguannya masih merah ya guys ya, dia masih memerah nih weeklynya. Begitu juga dengan performa mingguannya untuk heatmap sahamnya Indonesia nih, BBCA ini udah seminggu ya, MMN, TPIA juga lumayan nih ya seminggu nih. BRIS 2% ya, ini Hydro 2,5% ya naik nih. TLKM-nya hati-hati nih, kalau yang main TLKM ambil TLKM ya. ASI ya, ini ASI. Masih gede ya 5% ini. Oke, itu aja sekilas untuk heat map saham dan komposite hari ini. Untuk weekly-nya mingguannya kita ganti daily lagi. Hati-hati ya guys ya, karena besok hari Jumat dan akhir sorry, besok tanggal 1 ya. Iya. Besok tanggal 1 ini, sorry tanggal belum ganti nih. Besok tanggal 1 ya, 1 Agustus. Oke, say goodbye itu bulan Juli. Terima kasih atas usahanya untuk bulan Juli ini. Ya, ini dia hijau nih ya. 1 bulanannya sudah menaik ya. It's quite good ya, tapi mingguannya hati-hati memerah ya nih, dia udah sempat naik 4 candle-nya dan hari besok kita nggak tahu akan melanjutkan kenaikan apa tidak. Ya, begitu juga dengan hitmap saham untuk bulanannya. Saya baru sadar, sorry. Ya ini luar biasa ya, hijau semua nih dalam 1 bulannya. Oke, terutama BCA ya 4% lebih nih. Bian nih yang masuk Bian 17 ribuan ya. Oke, itu aja komposite-nya hari ini. Kita mulai dengan saham pertamanya ada di TPIA untuk saham SW atau saham swing. Sorry ya Om Yusa ya, baru masuk nih. Dan kali ini saya nggak dikasih lagi stock picknya, jangan ya, tetap dikasih aja, nanti saya akan usahakan tetap ini walaupun agak malam. Oke, ini TPIA nya ini saya bikin planningnya udah dari sini, kemungkinan akan ke sini dan ke sini. Ini sebenarnya quite good ya, hari ini sebenarnya memerah nih, mungkin loncat ke bawah ya, open gap ke bawah, tapi tutupnya dengan menghijau ya, ini warna hijau walaupun merah ya ini ya. Tuh volumenya gede. Ini kalau ya disclaimer ya, kalau mau ambil ya, ini mantul di garis sayanya nih, Fibo saya di 9150-an ya, 9275 tadi dia mantul. Ambil aja daerah sini ya, 9500 nih. Kalau mau yang ambil standby ya, spekulatif buy ya, karena akan melewati ini nih. 9825 nya lagi ya gitu. Nah ini kelihatan ya, kalau dengan garis-garis begini sebenarnya lebih enak nih ya, magnetnya saya matiin. Nah itu ini boleh nih ambil daerah sini ya, 9500 boleh ambil ya, kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya ya udah, ini upsetnya lumayan ya ke 10800 ya, ya 25 nya bonus lah ya, 1000 lebih nih kalau dia naik sampai ke atas. Dan ini masuk ke stock pick Om Yusa dengan SL di 9250. Oke, itu untuk TPIA nya jadi kalau dibuat begini ya, tuh ini jangan gede begini tapi kecilin ya, begini tuh ya, stop 500 ya, 5% atasnya 14% nih ya, worth it gak tuh? 2,7 perbandingannya, 2 banding 7 ya, 2,7. Lanjut, saya punya ABMM.
kalau saya punya ya, disaranin oleh mentor kita. Nah ini HBMM-nya, wah ini dia balik lagi ke performa saya nih, udah dari kapan nih ya. Ini masih ada nih planningnya, pas lagi ya. Semoga nggak turun. Ini, iya meh. Semoga nggak turun ya. Ini pertanda bagus ya, 3780. Sorry tadi ada gangguan ya guys ya. Dan mama saya lagi bicara. Ini boleh ambil di daerah 3000. Ini boleh ambil lah nih, 3790 ya. 3790 ya, sampai sini nih 3730. Ini boleh ya, ini quite good, bagus, bagus banget, ini boleh ambil ya. Hati-hati ya, ini hanya saran doang ya. Dengan hasilnya di 3670 ya. Performa bulan Julinya menghijau ya, mudah-mudahan bertanda bagus buat yang investasi di pasar saham ya. Menuju ke 3890 dan 3980 ya. Ya, itu dulu. Ya, ini prediksi sampai ke 4000 nih. Lumayan ya. 8% ke atas, bawahnya 3% nih. Ini is quite good ya BMM ya. Oke, lanjut. Smil, saya punya Smil. Oke, ini Smilnya. Waduh. Ini satunya saya bikin di sini ya. Gila. 300% coy. Ini kalau ini 100%, tembus 200%, naik lagi 300%. Waduh, gile. Kalau yang tahanin dari bawah sih mantap ya nih. 181 ke sini, gile. Selamat nih ya kalau yang ngikutin saya dari kemarin tuh. Wah, naik terus nih. Ini mau diubah apa gimana? Biarin aja lah ya. Sama aja. Ini kalau gini gimana? Doji volume gede. Takutnya sih nggak nyampe ke bawah ya. Ini kalau nggak nyampe ke bawah, boleh ambil di 292 sampai dengan di 278. Dengan hasilnya di 258 ya. Menuju ke 316 dan 334 ya, di situ TP-nya. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Dan ini mungkin dipilih Om Yusa karena dia ngelihat ada pemantauan ini satu ya, ini sempat turun dan ini ragu-ragu mau naik. Ini quite good ya. Ini kayak detak jantung, ini kayaknya agak mau jalan nih karena volume gede. Ya, kayaknya sih jalan nih Smil. Kemungkinan besar sih jalan hari ini 1,37%. Ini boleh ya, rekomend nih untuk ngambil. Ya, ini saya biarinin dulu. Cuman kalau pusing ya paling gitu dulu ya, dikurang-kurangin. Jadi kayak biar nggak pusing garis-garisnya kebanyakan. Oke, lanjut. Saya punya Silo. Silo, Siloam ya. Siloam International Hospital. Stok IDX. Ini Siloam lumayan bagus ya. Tadi kelihatannya loncat ya. Loncat ke atas, dia turun lagi nih. Dan ini bertahan di 2780. Oke, saya bikin di sini 100%-nya sudah mau ke 1,2 ya. Dan ini yang mematuhi Fibonya. Ya, kalau dilihat pebulanannya naik terus ya. Bulan kemarin naik, bulan ini naik lagi, ini mingguannya weekly. Kalau mau masuk daily gimana? Ini udah mau kepentok ya garis Fibonya, hati-hati. Nih di sini nih ya para pantulannya nih kalau mau ambil. Yes, TP-nya situ terdekatnya ya, ini terjauhnya di Fibo bawah 2590 gitu ya. Selalu di bawahnya ya guys ya, jangan selalu nempel di sini nih. 2590 di bawahnya ya, 2570 atau 2560. Supaya kenapa? Supaya kalau kena ke situ jadi nggak nangis tiba-tiba, lah kok itu kena SL ya. Nih disaranin di sini nih. Nih. SL-nya kalau bisa di bawah ini, jadi jangan pasang terlalu dekat ya. Nih, buat bantu yang baru belajar juga ya, saya anggapnya semua baru. Tuh. Jadi kalau terlalu dekat kena SL, ya udah keluar. Nah, padahal ini masih bisa uptrend nih. Ya, sayang loh. Tuh, dan ini uptrend dan
Hampir sama harus begini ya guys ya, yang naik ke atas nih ya, naik yoyo tek yoyo tek yoyo naik terus ya, mudah-mudahan bisa sampai ke perkiraan ya 3000-an bisa lah. Oke, itu terus ESA Indonesia ya, ESA Industri Indonesia. Nah lo Setway jebol, sempat naik masuk lagi kena garis wibunya, mantul lagi di sideway-nya. Oke, okay. Ini dia mau coba tembus nih tapi masih memerah ya. Ini quite good ya, boleh ngambil daerah sini nih tuh. Ini jangan merah semua ya, pada pusing udah lihat deh. Nah itu 825 ya, di pantulan yang sering pantul tuh 825. Kalau dia menuju ke situ lagi, silakan diambil sampai ke 810. Dan ini volumenya mengecil dan dia naik koreksi ya. Ini kemungkinan dengan mungkin dengan yang kebanyakan pandangan orang bahwa ya kalau volume dia menurun dari sebelumnya, price-nya menurun kemungkinan naik. Jadi harga turun, volume turun, naik kemungkinan ya. Tapi belum pasti ya, tergantung supir bandarnya mau bawa kemana. Menuju kemana? 865 dan 925. Lumayan nih. Ya, uptrend-nya nih tuh. Ini bagus nih. Bisa lah sampai sini nih. 255 1000 nih nyampe. Ya, itu untuk ESA. Lanjut ASPI. ASPI kayaknya oke ya, ASPI tadi saya udah sempat ngintip. Walaupun saya lagi dulu saya udah liatin sih punyanya Om Yusa. Sideway jalan. Ini 100%-nya di sini ya, naik nih. Kecil-kecil naik. Dia menuju ke 364 ya. 324 ini kayaknya udah all time high. Oh, belum, ini belum all time high ya. Kalau all time high di sini atas ya, ini kelihatan ya nih tuh, menuju ke situ tuh deket ya, 388 tuh, 338 lumayan tuh, tinggal giniin aja posisi pembelian. Semoga saya dapat di sini, ini 4 jam ya. Nah, oke, okay. 8% bawah, atasnya 22%. Semoga lancar naik ke atas. Oke, okay. ASPI demikian. Ini satunya udah kejauhan ya. Lanjut kelas lead. Kelas, wow, harga naik, volume gede. Apa ini? Oh, semoga gak kesini ya. Ini dicopet aja kali ya ke 154 sih, nggak mentuk kemungkinan nih. 154 kalau dia ke bawah besok 147 ambil. 143 ya, ini kayaknya bakalan naik nih menuju ke 165-nya. And beyond ya. Itu aja sih untuk kelasnya ini, boleh, is quite good ya. Harga naik, volume gede. Lanjut dengan lead-nya. Mana nih? Oh, enggak ada. Oh, ini. Logindo Samudra Makmur. Wish. Nah, lu 16%. Nah, lu. Masih mematuhi garis pivot gue. Puji Tuhan ya. Oke, ini volume menurun ya. Volume menurun, harga naik, kemungkinan koreksi dulu ke bawah ya, harga turun nih. Hati-hati ya kalau besok turun nih. Kalau besok turun ya tungguin aja nih daerah sini nih. Gimana cara ambil nih daerah sini bawah? Semoga benar ya, semoga. Oke. Tuh. Berapa nih? 90. Misalnya di bawah
86 lah, 104. Oke, itu dulu 104 ya, jangan jauh-jauh. Lanjut, oh selesai ya, swingnya selesai. Untuk apa namanya, apa sih, copet volume gede harga naik tuh. Ini mau di viboin, vibo gini doang guys, gampang nih magnetnya hidupin. Ke paling bawah tadi nolnya gue ilangin soalnya. Bikin lagi aja tuh. Ya, pas ya tuh. Twing. 180, 284. Ya, situ dulu. SMDM kayaknya luar biasa ya. Naik terus deh. Waduh. Aduh. Susah deh kalau gini ngomongnya. Aduh. Gak ada belok-belokannya guys. Susah itu ngomong Viba Vibo. Ini aja lah ya. Mana ya paling bawah. Ya udah paling bawah dah. Ih. Mantulnya pas lagi. Lewat ini ambil 350 menuju ke 378. Selesai. Emrat sempat turun kemarin, hari ini naik ya. Sorry, kemarin naik. Kok weekly? Oh iya, kemarin turun tuh. Mentok atas, turun, nilai naik lagi. Volume gede. Ya, ini kemungkinan menuju ke 645. Lihat 5 menit ya. Tembus 585, ambil menuju ke 645 dan 710. Selesai. Itu aja sih. Wow, 17 menit, lama juga ya. Thank you, semoga membantu. Tuhan berkatin Anda semua, Buddha berkatin Anda semua. Ya, semoga cuan. Thank you banget Tuan Yusa, sehat selalu, panjang umur, sudah membantu kita semua, sering membantu. Tuhan berkatin juga, Om Syantai juga berkatin ya. Semoga semuanya cuan, melimpah-limpah. Suatu saat kita bertemu lagi di satu meja ya, kita bertemu bareng, ketemu dengan Om Yusa dan teman-teman semuanya. Di dalam nama Tuhan kita, ya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya, itu aja. Ya, semoga Anda semua sehat-sehat selalu. Cuan terus ya untuk apapun usaha Anda ya. Jangan menyerah, disclaimer on ya. Semoga Anda cuan di besok juga, baik copet maupun swingnya. Itu aja, terima kasih. See you and bye-bye. Saya Mr. Sagittarius atau ya Mr. Edwin ini dulu. Terima kasih. See you and bye-bye. Ketemu lagi minggu depan ya. Thank you nih.